mungkin hari ini adalah kelahiran dari almarhum ini kayaknya mungkin bisa kedatangannya hari ini sengaja mendoakan almarhum dan kondisi keluarga mungkin sekarang seperti apa. Iya, oke, okay, baik. Mamanya dulu mau. Oke. Oke, iya, jadi ya kondisi keluarga kita saat ini ya masih terus berusaha untuk belajar tegar ya dan juga ikhlas. Pasti itu semua proses yang harus dilalui pastinya ya. Dan ya betul sekali, hari ini kita datang untuk nyekar ke makam almarhum ibu saya karena hari ini bertepatan dengan tanggal 15 Oktober yaitu hari kelahiran ibu saya gitu. Karena ibu saya memang dipanggil oleh Yang Maha Kuasa sebelum hari ulang tahunnya. Jadi ya cara kita merayakan ulang tahun ibu sekarang adalah ya dengan seperti ini, nyekar ke kuburannya, mengirimkan doa dan menaburkan bunga-bunga gitu sebagai tanda cinta dan perhatian kami terhadap almarhumah ibu kami dan juga kakak dari mama ayah dan istri dari ayah. Kak, mungkin apa sih yang paling dikangenin waktu tahun lalu, perayaannya seperti apa? Ya, tahun lalu sih waktu ibu masih ada ya kita biasanya makan sekeluarga gitu di tempat restoran favorit ibu aja gitu, bisa di mana aja yang penting kita mah quality time gitu, nggak ada perayaan khusus yang gimana, yang penting kita kumpul bareng-bareng gitu, ngerayain dengan makan bersama. Kadang ada beberapa temen ibu yang suka bikin kue, apa yang kirim kue, kadang Bella juga suka bikinin ibu kue, ayah juga suka beliin ibu macam-macam gitu. Mungkin ada menu spesial yang biasanya tiap tahun di hari spesialnya almarhumah dipesan gitu ketika makan bareng? Apa ya, banyak sih, ibu tuh suka banyak banget beli jajanan UMKM dari teman-temannya gitu, makanya waktu ibu gak ada banyak juga pengusaha UMKM yang kerasa kehilangan ibu ya, karena dulu tuh ibu suka masak, pesan macam-macam, dia ada ayam tatap, ada pempe, ada dia juga senang panada gitu, banyak banget makanan-makanan yang dia suka gitu, dan gak cuma hari ulang tahun aja gitu, dia emang senang aja membantu usaha orang, apalagi kalau makanan gitu kan udah ada logo halalnya tuh sama dia tuh dibantu dengan cara diperjuangkan, dan dia suka beli dagangan-dagangannya untuk dia kasih makan keluarganya di rumah gitu, produk-produk UMKM. Mbak Bella, tadi ada sahabat juga nih yang datang dari Bogor ya? Iya, Tante Imelda Gaman, iya. Betul. Gimana? Iya, salah satu teman baiknya ibu juga yang udah kayak keluarga sendiri ya, karena keluarganya sering bantuin kita, terus sering menunjukkan perhatian dengan ngirim makanan gitu, terutama kalau ibu lagi ulang tahun juga dia suka ngirimin macam-macam, mulai dari roti, brownies, karena kan Tante Imel juga dia buka usaha cooking dan baking gitu kan, jadi itu juga salah satu teman ibu yang suka ngirim banyak banget kue macam-macam gitu. Sekarang karena ibu udah nggak ada gitu, ya alhamdulillah teman-teman ibu masih tetap pada baik sih, jadi keluarganya sekarang yang kena imbas dari kebaikannya ibu gitu. Jadi tiap hari tuh ada aja kiriman makanan kadang sampai bagi-bagiin karena kita nggak mungkin habis juga gitu. Jadi ya alhamdulillah sebanyak yang sayang sama ibu gitu. Kabela tadi ya nggak bisa kita aja. Ya, sorry ya, nggak lupa ya. Ya kan sempat ada planning bahwa sebelum makan cara menjalan-jalan. Iya. Favoritnya ibu yang belum pernah dikirim. Sejauh ini sih masih belum tahu kedepannya kayak gimana. Ya kita lihat keadaan aja sih. Kita kan juga masih berkabung gitu ya. Jadi ya ini juga abis dari acara di TV karena diminta untuk datang mengenang ibu gitu. Tapi sebenarnya kita sendiri juga masih butuh waktu untuk memproses ini semua. Jadi ya, ya kita lihat aja. Nanti yang penting yang sekarang dilakukan adalah nyekar, kirim doa buat ibu gitu. Karena yang cuma itu yang bisa nolongin ibu saya sekarang. Masih mimpi nggak atau? Enggak sih. Aku boleh sendiri ya. Iya. Ada mimpi. Kalau mimpi sih terus terang karena ya kita sendiri juga kadang tidur juga masih kadang bangun gitu bangun tengah malam terus tidur lagi gitu. Sejauh ini sih kalau dari kami belum ada yang cerita di mimpi dia gitu. Tapi ya kalau doa sih terus. Tahu nih kalau mamanya di mimpi ya nggak mimpi. Kita udah berpikir, kita bisa lebih dari dalam
bilang, aku mencintai istri saya karena Allah. Pada saat mau memisahkan kita, berarti itulah yang terbaik. Yang saya gak mampu berpikir mencari tahu dari sisi mana itu yang terbaik. Tapi Allah yang Maha tahu. Mungkin nanti waktu yang akan menjelaskan semua itu. Kenapa? Sudah kelihatan sekarang Marissa pulang dalam kondisi yang luar biasa. Itu banyak apa semua ujian, semua orang merasa kehilangan banyak sekali. Itu luar biasa. Belum pernah melihat Abah Kanan yang bilang mujahidah dan sebagainya. Apapun itu, hal-hal yang positif, mampukah kita berpulang dalam kondisi seperti itu? Ya kan? Itu luar biasa Allah berikan. Nah, itu yang kadang-kadang kita berat. Dunia kita gak mampu. Tapi akhirnya itu sebenarnya. Dan nanti hidup sepanjang-panjang di sana. Ya kan? Saya lagi coba mempelajari terus. Saya udah di sini semua. Harus bisa apa menerima ini. Pada saat saya hantarkan istri saya bilang ridho, ikhlas, berat, nggak ngerti, tapi itu dulu karena biar gimana Allah pasti berkenan. Doain aja semoga saya berpulang dalam kondisi yang layak seperti ini. Kalau mau ketemu dia, saya harus layak seperti ini juga. Jangan sampai kebaikan, kalau ada kesalahan mohon diampuni sekali. Kalau ada kebaikan, semoga itu menjadikan terus amal ibadah istri saya untuk berjalan menuju ke jannah. Amin. Amin. Semoga sehat semuanya. Sehat. Salam buat anak istri kalian. Terima kasih ya. Terima kasih.